Yang pertama, adakah lidah kita banyak menyebut Rasulullah ataupun berselawat kepada Nabi? Tanyakan pada diri kita, berapa kali sehari kita berselawat pada Nabi? 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Saya nak tanya, 1000 kali tu banyak ke sikit? Bagi orang yang betul-betul jatuh cinta kepada Rasulullah, 1000 kali sikit. Bagi orang yang baru nak mencintai Rasulullah ataupun dia tak cintakan sangat Rasulullah sebagaimana mulut dia cakap, bagi dia 100 tu dah banyak. Saya ustazah selawat 100 kali, ustazah tak tinggal setiap hari. Dia cakap tu macam banyak sangat. Tapi para ulama, orang soleh, orang yang besarnya kecintaan kepada Rasulullah, 1000 pun dia rasa tak cukup lagi. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya aku menggunakan kehidupanku seharian suku daripadanya untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah?" Kita ada 24 jam, kalau suku berapa jam? Mau ustazah kena buka kalkulator, 24 jam kalau suku bagi 4. 6 jam. Bayangkan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dalam hidupku seharian sukunya aku menggunakannya untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah?" 6 jam agak-agak dapat berapa selawat pada Nabi? Sebab kalau 100 kali dengan selawat paling pendek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya lebih kurang dalam 10 ke 15 minit saja. Kalau 6 jam berapa ribu kita tak tahu. Subhanallah. Lalu Rasulullah kata, "Ia bagi kamu apa yang mudah bagi kamu, tetapi kalau kamu selawat kepadaku lebih daripada itu, ia lebih baik bagi kamu." Kemudian sahabat ni jawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan menggunakan hidupku seharian, separuh daripada hidupku seharian, maksudnya 12 jam adalah untuk selawat kepadamu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Bagi kamu apa yang mudah bagi kamu, tetapi sekiranya kamu berselawat, kamu buat lebih daripada itu, ia lebih baik bagi kamu." "Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan menggunakan sebahagian daripada hidupku lebih tambah lagi adalah untuk berselawat kepadamu." Nabi jawab yang sama. Kemudian lelaki ini jawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan menggunakan semuanya ya Allah, kehidupanku ini, masa sebanyak-banyaknya berselawat kepadamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tadi, "Orang yang paling dekat denganku di padang mahsyar kelak orang yang paling banyak berselawat kepadaku." Jadi kita ni sebenarnya kalau nak muhasabah sangat sikit berselawat kepada Nabi. Dan majlis pada pagi ini insya-Allah membuatkan kita semakin suka berselawat pada Nabi. Dan saya nak berkongsi beberapa kisah yang mana insya-Allah kisah ini memberikan kita motivasi untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Dan dalam banyak berselawat pada Nabi, kita perlu ada beberapa syarat. Nak banyak selawat pada Nabi, yang pertama kena minta bantuan Allah sebab kita lemah dengan zikir. Betul tak? Kita sangat lemah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita mohon doa dengan Allah supaya Allah bantu kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, cerita yang pertama. Kisah ini masyhur, tapi saya ulang lagi sekali supaya kita sama-sama ingat dan bagi motivasi untuk banyak berselawat kepada Nabi. Sufyan As-Sauri, seorang ulama yang besar, seorang ahli sufi. Pernah dengar tak nama Sufyan As-Sauri? Dia lahir pada tahun 70 Hijrah. Maksudnya lebih kurang selepas 60 tahun lebih kewafatan Rasulullah, Sufyan As-Sauri ini lahir. Subhanallah. Seorang ulama yang masyhur yang terkenal. Dalam satu peristiwa ketika itu Sufyan As-Sauri ini sedang buat tawaf, dia melihat ada seorang pemuda sepanjang tawaf hanya selawat sahaja. Dia perhatikan lagi segala amalan dia, bukan tawaf saja, buat sa'i dan sebagainya, mulutnya hanya berselawat dan dia meninggalkan zikir-zikir yang lain. Kalau kita yang biasa dah pernah pergi buat umrah dan sebagainya, kita tahu tawaf yang pertama kita baca doa apa, tawaf yang kedua apa, masa sa'i dan sebagainya, yang wajib tu dia buatlah.
Tetapi apabila bab zikir-zikir tambahan yang sunat, digantikan semua dengan selawat. Kemudian Sufi Asauri pun bertanya, wahai pemuda, aku ingin bertanya kenapa kamu meninggalkan semua zikir yang lain dan kamu gantikan dengan selawat. Lalu pemuda ini bertanya, siapakah kamu? Aku adalah Sufyan Al-Sawri. Subhanallah, dia kata, kerana kamu Sufyan Al-Sawri, aku akan ceritakan kepada kamu. Kalau hari ini tak payah, muka tu kadang orang kenal, tapi zaman tu memang namanya terkenal tapi wajahnya tidak dikenali. Kemudian pemuda ni pun bercerita, wahai Sufyan Al-Sawri, sebenarnya aku datang ke Mekah ini, ke Madinah ini untuk buat ibadah ni, untuk melakukan umrah ataupun haji ni. Saya tak pasti sama ada umrah ataupun haji ini. Bersama dengan rombongan kampung, orang kampung, dan bersama denganku adalah ayahku. Dalam perjalanan ayah jatuh sakit, lalu ayah meninggal dunia. Kemudian selepas ayahku meninggal dunia, lalu aku pun melihat wajahnya bertukar menjadi kehitaman. Ada riwayat mengatakan wajah bertukar, kepalanya menjadi kepala seperti khinzir. Na'udzubillah min zalik. Lalu aku menutup wajah ayahku yang hitam legam ini dengan selai kain, dan aku berada di tepinya menangis-nangis meminta pengampunan daripada Allah sampai aku tertidur. Aku malu sebab apa? Ayahku ini terkenal orang yang soleh. Ayahku ini terkenal di kampungnya orang yang kuat ibadah. Dia orang yang dihormati dan sebagainya. Sebab itu, permulaan tadi saya sebut, kita tak tahu di kalangan kita ni siapakah orang yang dekat dengan Rasulullah. Siapakah yang Allah pandang. Dan mungkin saya yang berada di atas sekarang ini dipandang mulia. Saya yang dimuliakan, maksudnya di kita ni, tetamu-tetamu yang berada di hadapan ini, yang mana orang iring kita, tunjukkan di tempat VIP, kemudian dinaikkan pula di atas pentas. Mungkin kitalah orang yang paling hina di kalangan manusia di sini. Kita tidak tahu. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling yakin dengan janji Allah. Yang paling sabar dengan ketetapan Allah. Yang redha di setiap keputusan Allah. Memang kita usaha lain, Allah putuskan lain. Kita minta lain, Allah bagi lain. Tapi kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sampailah kita mati, kita pulang kepada Allah dengan sangat diredai oleh Allah. Sebab sepanjang hidup kita, kita redha saja dengan setiap ketetapan dan pemberian daripada Allah. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang di kalangan kita nampak soleh, nampak solehah, nampak baik, nampak air matanya mengalir. Bunyi daripada yang keluar daripada lidahnya adalah tazkirah, ceramah tak habis-habis. Contohnya saya lah, ceramah sana, ceramah sini, nampak banyak ilmu, nampak bagus, nampak baik. Tetapi mungkin di kalangan kita yang nampak baik pada pandangan manusia, tetapi ada waktu bersendirian melakukan maksiat kepada Allah. Apabila diuji oleh Allah, mulut merungut, hati tak redha, subhanallah, bukan mudah. Sebab itu, subhanallah, cerita ini cuba kita bagi perhatian. Anak ni sambil menangis minta ampun bagi pihak ayahnya, dia tertidur. Kemudian dalam tidurnya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir dalam mimpi dia. Kemudian bila Rasul bertanya, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, dia pun cerita, ayahku sekian-sekian ya Rasulullah. Aku malu ya Rasulullah, bantu ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah, ayahku berwajah hitam legam seperti ini? Kemudian Rasul kata, benar, ayahmu orang yang saleh, orang yang dipandang mulia. Tetapi dia melakukan maksiat dalam sembunyi, yang mana Allah tutup aib dia. Masya Allah. Namun kerana amalan ayahmu, sebelum tidur mesti dia akan baca selawat 100 kali. Ada riwayat mengatakan sebelum tidur mesti habiskan rutin dia 100 kali selawat. Ada riwayat mengatakan tak disebutkan berapa kali, tapi Nabi sebut dalam mimpi tersebut, dia ayahmu seorang yang sangat mencintai selawat. Maka apabila dia meninggal dunia, dia dalam keadaan begini, aku meminta izin dengan Allah untuk memberinya syafaat. Subhanallah, Allahu Akbar.
Para muslimat sekalian, syafaat, selalu kita bayangkan syafaat Nabi ni bila kat padang mahsyar kelak, betul tak? Tetapi sebenarnya bagi orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan syafaat, pertolongan Nabi akan dapat bukan di padang mahsyar saja. Saat kita hidup sekarang, saat kita dalam keadaan sakaratul maut, selepas kematian, bahkan dalam kubur sehingga di padang mahsyar. Maksudnya barang siapa yang mencintai selawat kepada Nabi, sentiasa dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat. Subhanallah, Allahu akbar. Itu kisah yang pertama. Lagi pemuda ni pun kata, setelah daripada itu, wahai Sufyan Al-Thawri, maka aku tidak pernah meninggalkan lagi selawat kepada Nabi, kerana aku yakin apa yang paling diperlukan oleh manusia adalah syafaat, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi ada bersabda dalam sabdanya yang sabda Nabi yang sahih, Nabi kata, setiap Nabi ada dua permintaan kepada Allah, dan aku meminta satu di dunia dan satu lagi untuk dimakbulkan oleh Allah di akhirat. Kita tahu kan, yang pertama Rasul minta dengan Allah supaya ditangguhkan azab kepada kita sehingga saat akhir kehidupan kita, iaitu saat sakaratul maut. Kalau umat yang terdahulu bila Allah menunjukkan kemarahan, Allah boleh terus turunkan bala, Allah boleh turunkan terus musibah. Tapi kita ni mengumpat tak berhenti lagi. Kita ni masih lagi dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar, mendedahkan aurat contohnya. Masih lagi menyakiti hati suami contohnya. Masih lagi memandang orang dengan hina contohnya. Solat kita belum tentu sah kerana kadang kita mengutamakan solekan dan sebagainya sehingga wuduk kita tak sah. Kita ni masih bergeluman dengan dosa. Allah tidak terus, bahkan Allah mampu buatkan kita terus jatuh ke, masuk longkang ke, aksiden ke, apa-apa musibah berlaku pada kita. Tetapi kerana permintaan Rasulullah, ya Allah, tangguhkanlah kemarahanmu, azabmu kepada umatku sehingga nyawa dihalkum, sehingga sakaratul maut. Berapa tahun kita hidup? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tempoh bertobat sepanjang itu Allah bagi. Subhanallah. Kemudian satu lagi permintaan yang aku minta tangguh di akhirat kelak, iaitu syafaat kepada umatku. Subhanallah. Kisah yang kedua. Kisah-kisah ini daripada sumber-sumber yang sahih yang saya dengar daripada Al-Fadhil Ustaz. Tadi ingat namanya Al-Fadhil Ustaz. Allahumma salli alaihi wasallam. Ustaz Iqbal. Ada orang panggil Syekh Iqbal, Ustaz Iqbal. Masya-Allah, boleh cari, dia pun antara ustaz yang banyak dirujuk, yang subhanallah, yang samalah kumpulan-kumpulan habib-habib selawat dan sebagainya. Masya-Allah, Al-Fadhil Ustaz Iqbal ni di antara ulama di Malaysia, maksudnya kita boleh yakin dengan ilmunya. Dia ada banyak himpunan-himpunan kisah para wali Allah dan sebagainya. Sufi Al-Sari juga adalah wali Allah yang disebutkan tadi. Dan kisah ini seterusnya, kisah seorang wanita, masya-Allah, seorang wanita yang pada suatu malam dia tidur lalu dia bermimpi tentang anak perempuannya. Dalam mimpinya anak perempuannya diseksa. Diseksa dengan dahsyat. Diseksa dengan teruk. Sampailah dia bangun tidur. Subhanallah. Al-Fadhilah Ustazah. Saya sebenarnya tak kenal mana satu Afira. Ada rombongan ni, apa dia, Ustazah Amirah ke?